Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sambung hadis ke-10 pada buku 40 hadis Syekh Ahmad bin Zamzam bertajuk Carilah Ilmu Sebelum Dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala ta'allamu qabla adh-dhannin ya'ni qabla alladhina yatakallamuna bidh-dhann. Akhrajahu al-Bukhari ma'alaq. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, carilah ilmu sebelum munculnya orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Riwayat Bukhari secara ta'liq. Keterangan, ilmu agama itu datang daripada sumber Al-Quran dan Sunnah. Kedua-dua sumber utama tersebut mesti difahami, seperti para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada sumber itu. Maka jangan memahami agama seperti golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan apabila agama sesuai dengan akal, maka baru mereka menerimanya. Apabila tidak sesuai dengan akal, maka mereka menolak. Mereka telah menjadikan akal lebih tinggi daripada wahyu kerana mereka meragui wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu sebagai golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang dikenali dengan golongan Islam Rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia perlu digunakan, tetapi wahyu itu mesti didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Tuan-tuan, hari ini manusia semakin cerdik, maka mereka akan menggunakan pelbagai alasan untuk menerima atau menolak wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang tidak masuk akal pada zaman dahulu, tetapi terbukti masuk akal pada hari ini. Maka kita kena menerima dan beriman lebih awal sebelum diterima akal. Bukan menunggu diterima akal barulah kita membenarkan. Itu saja hadis kita pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bertambah lagi satu hadis, satu hari satu hadis, dan kita akan menjadi semakin bertambah pemahaman kita tentang agama dan menyebarkannya kepada orang lain, di samping menjadikannya sebagai pedoman kepada diri kita, keluarga kita dan para sahabat kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.